Dalam laporan berkala RSPAD kepada Kasat beserta jajaran petinggi TNI AD membahas perkembangan hasil riset plasma convalescent. Laporkan perkembangan riset plasma convalescent. Riset convalescent plasma sampai yang ini sudah kami berikan kepada 3 penderita, tersedia ada 17 kantong. Sudah dapat dari donor 21. Plasma ini berlaku golongan darah atau enggak? Berlaku, itu bisa disimpan sampai 1 tahun. Pemantauan yang dilakukan oleh Jenderal Andika Perkasa terhadap RSPAD merupakan upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.